Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala mustofa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil quranil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum al-ayah. Kepada pimpinan umum yang saya hormati dan tak lupa kepada keluarga alladzi lam yusamma ismuhu li ta'dib, kepada dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, dan kepada teman-teman semua, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tanggal 23 Oktober tahun 1924, tepatnya 82 tahun yang lalu, di saat itu Islam mulai dihamba dari kehancuran, yang mana Turki dikala itu sedang dilucuti dari masa kekhalifahan Utsmaninya. Dan tak sampai di situ saudara, Turki sedang dihancurkan dalam bidang keislamannya. Karena apa? Karena pemimpin Turki saat itu adalah Mustafa Kemal Atatürk. Dan tak sampai di situ saudara, tarekat-tarekat Islam mulai dihilangkan, pelajar-pelajar Islam mulai dilarang, bahkan masjid yang besar Hagia Sophia pun dia rubah menjadi museum, yaitu Topkapi. Hadirin. Lalu tak sampai di situ, sejarah Turki bisa terulang lagi di Indonesia, yang dimana di Indonesia dulu sama diperjuangkan oleh para ulama, sama diperjuangkan oleh para santri dan santriahnya, yang siangnya memegang pulpen dan pena, malamnya memegang bambu runcing untuk kemerdekaan Indonesia. Bung Tomo dari Jawa Timur mengucapkan takbir untuk kemerdekaan Indonesia. Kyai Haji Jenderal Mustafa dari Tasikmalaya mengucapkan takbir untuk kemerdekaan Indonesia. Dan tak sampai di situ, Buya Hamka dari ujung Sumatera sama juga mengucapkan takbir untuk kemerdekaan Indonesia. Takbir Allah. Bisa saya tarik kesimpulan dari awal sampai akhir, jangan berhenti berjuang, sebab akan banyak musuh yang menertawakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.